Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Pi Mogok Channel, seorang mekanik delivery. Di video kali ini saya akan berikan satu tutorial. Halo teman-teman dimanapun berada, para subscriber dimanapun berada, saya akan berikan tutorial pembongkaran, bukan pembongkaran, dinamo starter. Ini adalah starter Honda Versa punya teman, dengan permasalahannya motornya tidak mau starter, katanya cuma suara cetak-cetik di sekitar bandit. Langsung dibawa ke bengkel dekat rumahnya, dengan alhasil permasalahannya itu dengan ganti dinamo, kata. Hasil diganti dinamo, motor langsung bisa hidup, bisa starter. Tapi dia masih bingung mungkin. Ini langsung si dinamo diberikan ke saya, minta dibongkar. Apa benar dinamo starternya bermasalah? Maksudnya ini bermasalah, cuma mungkin ada komponen lain yang bisa diganti. Bukan sebendel atau dinamo lilitannya semuanya rusak segini maksudnya. Mungkin ada, apakah ada komponen lain di dalam yang harus diganti yang biayanya enggak mahal gitu. Ya, analisa saya ini adalah arang starter. Enggak mungkin kalau motor baru Versa ininya langsung mati sebendel. Tapi kita enggak tahu juga ya. Kita cek dulu aja nanti. Ini cuma menganalisa saya, ini adalah arang starter atau brass. Coba kita bongkar nanti ya. Pembongkarannya saya skip ya. Tidak saya videokan karena tidak ada yang memegang kamera, susah sekali kalau sambil dibongkar. Gampang bongkarannya, cuma pakai kunci 7 T7. Ini baunya bau 7 ya, ganjil kalau dinamo starter. Oke, para pemula mekanik yang suka utak-atik, simak sampai kelar apa permasalahannya di dinamo starter ini sehingga sebendel langsung diganti. Oke, payah kalau buat para mekanik senior yang punya bengkel, ini kerjaan tiap hari, mungkin dia nggak tiap hari sih, ada sering lah dia bongkar, udah nggak aneh lagi ya. Para mekanik yang utak-utak atik, pemula yang belum pernah lihat, silahkan disimak sampai selesai. Oke, kita skip dulu ya, simak terus. Oke, ini teman-teman hasil pembongkaran tadi, ini dinamo starternya udah berantakan sekali. Sering tidak saya videokan pembongkarannya. Ini terdiri dari ini yang ada di daerah gear sini. Nah, ini daerah gear sini. Di sini ada terdapat ring 3 biji. Yang ini di bagian dalam, ada yang tipis ditaruh di tengah. Yang agak hitam taruh di bagian luar. Nah, jadi dia pemasangannya ada di sekitar sini. Oke, wah, ada megangin susah ini. Nah, jadi begini, di sini kan ada per snap ring. Waduh, kelihatan. Nah, ada sklip. Ini sini ada dudukannya, ada coakan, taruh di sana, leaknya. Hai, jangan lari lagi. Nah, ini bagian dalam. Baru ring yang tipis, baru yang hitam. Balik nggak apa-apa. Oke, ini dinamonya masih bagus, udah saya cek. Ini saya mau bongkar lagi, susahnya ambil kamera ini. Lumayan nyepot sekali kalau bongkar ini, as ini keluarin. Tinggal yang kebakar, lupa saya tadi, harusnya saya tadi copot dulu ya. Ini bagus, ini saya sen bagus, udah saya cek. Yang ini masih bermasalahnya di arang starter.
Masalahnya ada di iron starter ini tidak tipis sekali. Iron starternya ada dua, satu nempel di ini. Nah, ini putus ini. Pecahannya udah putus tadi, mana pecahannya? Udah pecah dia, belum putus. Ini menyambung ke arah setrum. Ini jalur plus yang ke arah dinamo starter ya. Ini pemasangan arang starter di daerah sini nih. Ini ada pernya, jadi masukin per dulu. Ini, nah ini pernya. Masukin per dulu, baru arang starternya masukin. Wah, enaknya berdua ada yang megangin. Coba nanti saya pasang sendiri. Lumayan agak sulit mas bro, masang yang arang starter di sini. Agak ribet. Ini dia kan nempel di sini. Arang starter nempel di sini. Jadi dia kalau ada setrum, dia mengandung setrum yang akan mengontak ke dinamo starter lewat sini. Yang akan mengalirkan arus elektromagnetik. Nanti ini ada magnetnya, ada magnet dua. Nah, kelihatan. Sehingga mengalirkan arus dinamo memutar lewat gear starter ini lari ke gear yang ada di mesin sehingga mesin bisa hidup. Nah, di mesin juga ada namanya lahar otomatis gear starter. Gear ada laharnya ini buat memutar mesin. Nah, oke, kurang lebih begitu penjelasan saya. Kalau kurang jelas ada di komentar lah, tulis di komentar saja. Oke, kurang lebihnya segitu ya pemasangannya. Oke, jangan lupa like, subscribe videonya, di komentar kalau tidak yang ada yang kurang, penerangan saya kurang detail atau ada yang salah, silakan di komen aja. Mungkin sekiranya segitu saja. Ini saya hanya memvideokan pembongkaran saja ya, tidak pemasangan langsung nanti ke motor, soal motornya pun tidak ada. Ini saya diberikan dinamo starter. Ini saya harus belanja dulu beli arang starternya. Saya maaf tidak saya videokan nanti. Mungkin ini kalau ada motornya dia kesini saya videokan dalam sekali pemasangan. Perakitan pun rumit ya, soalnya kalau video sendiri perakitannya rumit juga. Intinya begitu, jadi masangnya di daerah kamu diem ini. Daerah sini ya starternya. Ikutin aja. Ini di sini soalnya kan ada yang udah bekas, kita bongkar, perhatikan di mana penempatannya. Oke, segitu saja. Ini ring baut, ini ada di ini arang di baut ya, di sini di baut. Oke, terima kasih. Segitu saja mungkin video saya, sebatas pembongkaran saja, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantul, mantap betul.